Yang lain apa? Begal orang. Tahan tuh sama. Kerja kalian apa? Geng motor. Ya, begal. Enaklah kalian jadi begal sama geng motor. Aman kalian kerja, enggak ada yang menghalangi. Bapak-bapak kita sekalian ini kan sekarang beralih profesi, jadi buat konten. Enggak kerja lagi. Kerja kalian apa? Kok jadi bapak yang nanya kerja kami apa? Kami yang nanya apa kerja bapak? Kok makin banyak geng motor merajalela? Geng motor itu, Pak, bukan bentuknya bukan kayak bentuk tikus kecil-kecil, susah dilihat. Geng motor itu ada base camp, ada komunitasnya, ada tempat nongkrongnya. Kok bebas? Kerja kalian apa? Buat konten. Kok nggak resign aja, Pak? Jadi TikTokers, jadi selebgram. Iya kan, Pak? Kok kami jadi takut keluar jam 10 malam, ada begal, ada geng motor. Makanya, Pak, ini kami siapkan, Pak. Ini untuk mengantisipasi geng motor, begal, maling ke rumah kami, Pak. Kenapa gitu? Ya iya, kami kan percuma lapor kalian, Pak. Boro-boro ditangkapi dengan serius, Pak, dilayani pun kalau iya. Iya kan, Pak, kehilangan kambing harus jual kerbau. Kerja kalian apa? Buat konten. Sia-sia kali uang rakyat bayar kalian. Pajak rakyat bayar kalian. Percuma ada security di sebuah perusahaan kalau perusahaan itu sering kemalingan. Karyawannya tidak aman kerja, kemana-mana was-was kena begal sama geng motor. Kerja kalian apa? Buat konten, resign lah jadi TikTokers. Oke? Nanti bapak bilang kalau ada nanti maling tempat kami, jangan main hakim sendiri. Ngadu kami ke bapak, respon bapak nggak ada. Makanya ini kami siapkan, Pak, untuk menghadapi maling sama geng motor sama apa. Ya memang pecah gua, Pak. Ya karena di tempat kami banyak kehilangan, Pak. Dan percuma lapor orang bapak. Percuma, ya. Jadi jangan salahkan masyarakat, Pak, kalau main hakim sendiri, Pak. Kenapa? Percuma lapor bapak-bapak sekalian. 300 ribu lebih jumlah kalian di Indonesia ini. Geng motor merajalela, narkoba merajalela, ya kan? Curanmor merajalela, begal merajalela, judi merajalela, narkoba. Sekarang lapak narkoba udah kayak jualan pasar malam, rame. Kenapa? Karena kalian gak kerja, cuma buat konten, bahkan live TikTok di jam kerja. ASN dan aparat live TikTok di jam kerja. Kasian rakyat itu menggaji kalian, kasian. Itulah sebabnya screening testnya, rekrutmennya yang tidak layak jadi layak, yang layak dibuang. Percuma.